بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pemirsa Riau في yang رحمة الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban puasa kita ini hingga hampir kita berbuka lagi. Dalam tausiah singkat menjelang berbuka ini, kita akan sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatan beliau tentang bahayanya memakan sesuatu yang haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala n'ala nasi zaman, la yubalil mar'u bima a'hd al mala, amin halalin, amin haramin. Sdakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh akan datang suatu masa kepada manusia nanti. Mereka tidak peduli, yubali al maru, tidak peduli lagi mereka terhadap harta yang mereka peroleh, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dalam sebuah riwayat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah di Masjid Nabawi, pada waktu itu banyak para sahabat yang hadir dan juga ternyata banyak anak-anak yang hadir di sekitar masjid. Dan anak-anak ini bermain di halaman masjid. Akan tapi suatu saat ada seorang anak yang mainannya ini terlempar ke dalam masjid. Seperti bola mainannya itu. Kemudian dia masuk ke dalam masjid dan dia heboh. Dia berteriak-teriak bola aku mana dan sebagainya sehingga dia berteriak-teriak sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melanjutkan ceramahnya berhenti dia berceramah sampai anak tersebut mendapatkan bolanya kembali diberikan oleh seseorang jemaah pada waktu itu setelah anak ini keluar dari masjid kemudian Rasulullah bertanya ibnu manhaza anak siapa yang tadi itu anak siapa ini semua diam tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kedua kalinya, ibnu man hadha? anak siapa? Tidak ada juga yang menjawab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam menyanyikan yang ketiga kalinya, ibnu man hadha? juga tidak ada yang menjawab. Rasulullah mengatakan, ...hazal walad kot ukila bil haram, anak ini sudah diberikan makanan yang haram oleh orang tuanya. oleh atau oleh siapapun. Hazal walad qad ukila haram. Sungguh anak ini sudah diberikan makanan yang haram. Kemudian tidak lama setelah itu, seseorang menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, dia adalah anakku. Huwa waladi." Akan tetapi, ya Rasulullah, tadi aku tidak mau menunjuk, aku sangat malu. Akan tetapi ketika engkau katakan anak ini telah diberikan makanan yang haram. Disitulah aku tidak bisa terima ya Rasulullah. Rasanya aku yang mencari rezeki tidak pernah mencari rezeki yang haram untuk anakku itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya engkau tidak memberikan makan yang haram kepada anakmu, tanya kepada istrimu, barangkali dia memberikan makan yang haram terhadap anak itu. Orang ini sahabat ini langsung bergegas kepada istrinya. Bertanya kepada istrinya, "Adakah engkau memberikan makanan yang haram terhadap anak kita ini?" Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya anak ini telah diberikan makanan yang haram. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, bagaimana aku memberikan makanan yang haram terhadap anak kita, sementara yang mencari rezeki ini engkau? Engkau yang tahu halal haramnya. Aku hanya memasak di rumah ini." Semakin bingung dia. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sudah tanya istriku, istriku pun tak pernah mengatakan, tidak pernah merasa pernah memberikan makan yang haram kepada anak kami ini." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aku ini Rasul, tidak mungkin aku berdusta. Coba engkau berunding lagi. Kalian pikirkan, adakah pernah kalian memberikan yang haram kepada anak kalian?" <tuh> Akhirnya kembali lagi kepada istrinya merenungkan kejadian-kejadian apa kira-kira sehingga Rasulullah yakin sekali anak ini telah diberikan makanan yang haram. Kemudian istrinya mengatakan, "Terpikir olehku suatu kali ketika aku mau memasak, aku tidak mendapatkan ada kayu-kayu bakar untuk memasak di rumah kita ini. Akhirnya aku mencari ke desa-desa ini, akan tapi aku juga tidak menemukan kayu bakar itu wahai suamiku. Ketika aku pulang, aku mendapatkan Berserak, ada kayu-kayu di hadapan rumah orang yang tidak ditempati lagi. Kemudian aku ambil kayu-kayu itu, aku rasa orangnya pasti tidak akan merasa dirugikan dengan aku mengambil kayu-kayu mereka itu. Kemudian aku masak dengan itu. Apakah itu yang dikatakan Rasulullah memberikan makan yang haram? Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hanya istriku mengambil kayu-kayu bakar." yang ada di hadapan rumah orang yang juga sudah tidak ada orangnya. Apakah itu Rasulullah mengatakan? Ya itulah sebabnya. Bayangkan pemirsa Riau TV yang rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang haram seperti ini. Perbuatan-perbuatan kita, usaha-usaha kita, mari kita usahakan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jauhi memakan dari sesuatu hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Nabi tadi, peringatan Rasulullah SAW akan ada suatu zaman yang akan pada waktu itu manusia tidak peduli lagi apa yang diperoleh halal atau haram. Aku luka oleh Hazza, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.